Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Kita akan panen kangkung yang ke 3 ini ya. Nah, kita akan panen kangkung ya. Dan juga akan menguras untuk ikan patin ya. Nah, kita lihat ini kangkungnya udah besar-besar ya. Udah siap dipanen. Seperti biasa, karena ini hanya baru 2 kali ya, kita masih bisa menggunakan untuk bibit berikutnya ya. Jadi potongnya tetap dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tumbuh lagi. Ini 1 ember kita dapat lumayan ya untuk 1 kali makan ya bersama keluarga cukup. Nah, untuk kalau ini sudah dipanen ya, tentunya ini kita harus membersihkan ya, memperbaiki kondisinya. Iya, kita akan lihat. Nah, ini ikan patin ya. Kondisi airnya sudah masih bagus ini begini. Ya, selanjutnya kita akan cek ikannya ya. Kita akan cek ikannya. Ini ikan patin. Wah. Nih perkembangannya ya. Nah, lumayan sudah mulai besar ya. Baik, demikian ya panen kangkung kita yang ketiga ini. Dan juga tadi kita sudah ngecek kondisi ikan patin kita ya, sudah mulai berkembang. Tadinya kita sebesar ini ya, sekarang sudah 2 jari ya, perkembangan sudah lumayan ya. Kita tinggal terus pelihara sampai panen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.